2. Fabio Quartararo, lovely. Yeah. Halo-halo MotoGP Mania, kembali lagi di channel MotoSpace, update seputar MotoGP. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari MotoGP. Jelang tes pramusim di Mandalika, logistik MotoGP yang akan digunakan di tes pramusim Mandalika Pertamina International Circuit Lombok pada tanggal 11 sampai 13 Februari mulai berdatangan. Logistik pertama yang tiba adalah perangkat untuk keperluan paddock General Office atau PGO di paddock sirkuit Mandalika. Logistik berikutnya dengan pesawat Qatar Airways B777 dijadwalkan tiba di Lombok pada 7 Februari 2022, kata Direktur Utama Moto Grand Prix Association (MGPA). Priyandi Satria dilansir oleh MotoSpace Senin 24 Januari 2022. Priyandi tak merinci kapan kedatangan logistik pertama ini. Menurut Priyandi, pada 5 Februari akan datang tim awal Dorna dan International Road Racing Team Association (IRTA). Kargo kedua dijadwalkan tiba pada 7 Februari, menyusul pada 9 sampai 10 Februari 2022 secara gradual semua tim tiba di Lombok. Tim yang hadir pada saat tes pramusim menurut Priyandi Satria hanya